Arya Saloka Oga kembali main di Ikatan Cinta, Surya Saputra bereaksi. Aktor Surya Saputra angkat bicara mengenai kabar Arya Saloka yang sudah memutuskan hengkang dari Ikatan Cinta. Perihal ini, dia mengaku belum tahu menahu. Sekarang saya juga masih belum tahu gimana ke depannya, kata Surya Saputra di akun YouTube Self Oncam News yang diunggah pada Minggu, tanggal 3 Juni tahun 2022. Buat saya belum tahu apa-apa tentang itu. Jadi saya nggak bisa ngomong, sambungnya lagi. Hanya saja, dia menjelaskan akan mendukung penuh semua keputusan pemeran Aldebaran tersebut. Dia menghargai pilihan Arya Saloka. Saya mensupport Arya apapun keputusannya pasti baik buat dia. Kami semua Ikatan Cinta menghargai, menghormati, mendoakan apapun itu, tutur Surya Saputra. Pemeran Ayah Andin ini menekankan tetap menyayangi Arya Saloka meskipun kedepannya dia memilih tak melanjutkan perannya sebagai Aldebaran. Pokoknya kita semua apapun itu sayang sama Arya. Sayang banget, ucap Surya Saputra. Seperti diketahui, Arya Saloka ramai dikabarkan hengkang dari Ikatan Cinta setelah perannya dibuat kecelakaan. Suami Putri N itu juga sudah mengisyaratkan sudah tidak akan kembali ke sinetron tersebut. Terima kasih banyak karena sudah setia menunggu episode-episodenya, terus setia dengan teman-teman yang ada di sana, termasuk saya, kata Arya Saloka di live Instagram beberapa waktu lalu. Kalau memang dibilang jawaban saya abu-abu, saya memang tidak tahu. Tapi kalau memang mau jawaban sekarang, saya tidak akan balik, sudah ya, tuh jawabannya tuh, imbu lawan main Amanda Manopo ini.